Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilik nani perjalanan menuju Guwa Sentono. Panduri pari. Panduri pari ini mana nih? Katanya mana nih? Boh. Iyo, edak kene. Ini kene sih nak review ini. Kene. Ini ramah. Iya. Cuci mata pemirsa. Tapi panas. Sini sore penak sejuk ke mana? Ya, sore kan lek nani masak. Nani masak. Nek kae nganu munggah rono. Iya, nek wonge kakek-kakek wonge dur rono delok pengawan. Iya tuh. Tanduri pari. Nek ngarani apane iki ya? Dan kono langsung menuju pengawan api. Kesini jenenge gua. Gua ni kaya, gua mengisor rono ya lo, anak gua. Lewatnya gak depan pemirsa, lek nane lewat belakang. Lewat depan ni bahaya. Lewat depan kono. Bahaya nih pas udan lunyu nubi ya. Ayo pinggir jurang. Rumah dekat jalan Menden, jalan Menden. Rumah Menden yang merantau di luar negeri itu tak syuting no. Wisane Menden. Wisata Menden ku Guwa Sentono. Iki tangga iki lho, Mak. Parkire bayare 2000. 2000 gak bayar akhirnya kan ngomah ponakan itu. Dan rame ini pas hari Minggu weekend. Ini rada agak rame mergo poso-poso. Paling nek sore rame ya. Sore rame pas menuju buka puasa lagi akeh wong pacaran jare pedot. Jare nek wong pacaran mampir ini sing mesum-mesum. Oh. Assalamualaikum, Bu. Aku Rene terakhir kali karo Nena, tapi ora sampai munggah Rene. Pertama karo kanca-kancaku. Di sini tempatnya punden ya. Nanti masuk bayar? Gak, gratis. Cuma bayar parkir tok. Wes kaya jika ingin iki kaya ngono. Ini tempat yang paling atas. Tempat yang paling atas tuh ini gini apa ya? Pengawan apa? Pengawan. Ini jurusan Pengawan Solo. Pengawan Solo. Ono kapale kok. Biasane disewakno kapal paling 10.000-5.000 ngono. Nah. Ya nggih. Lek nane iki ya lagek iki, lagek pisan iki mlebu nang kene pemirsa. Tuh. Pengen edakne kae medun nek pengen ketok padang. Ayo. Tok jelas. Jalan lagi. Kae kacamataku ceblok ning kok ngisor kono nek bar tuku. Tuh, apa medun rene mau di. Ora iki kok kono tok. Wedi. Wedi mae. Iki spot foto-foto buat Instagramable cah randu belatung mesti ning kene. Ya. Lagi iki lagi roh main. Dhisik iki pernah cilikane main di SD, pernah rene tapi gak ngene. Iki spot sing paling apik waktu matahari terbenam dan di situ ada pengawan. Mulah cocok apik. Kene kapale sitok. Kapale siji. Iwake iki ning kene. Suasananya hening. Orang apa? Emang mede nih mas, seneng neng kene gak mede. Ibu-ibu gue mobil dorene kok. Ibu sak keluarga nih. Ini sata gratis kok. Gratis. Gratis. Tempatnya
Lumayan bersih. Turun lagi terus kemana? Ke guanya. Iya, kecil itu. Coba aduk ya. Nah, aku aduk lagi. Wes tekan ini, iya. Tak kok iku gua nendi? Aku yo gak patek oh ngerti yo gua nendi sebenarnya. Nang di gua nendi nang endi? Ayo yuk melak kae. Nah, iki malah berprono munggah. Munggah. Aku sar munggah. Guane sebelah ndi ya? Guys. Ayo ada dono. Ayo. Duh. Iki ngerti guane? Gero. Mengisor. Mengisor. Ayo. Bayang kok tekan kilo. Eh? Iya kali iya. Kok apa-apa 3 kilo. Lagi ngerti iki. Mengisor 3 kilo lek. 3 kilo. Ajeng gak aku nek moka piye. Eh baju merah kae penunjuk jalan. Hati-hati lah nak ucol ado wedi aku. Ayo, Mbak. Penunjuk jalan ya. Sak gendang sih ora. Naik lagi. Amit mbah. Moso Inggris. Dan ini yang kita tunggu nanti ini adalah. Durane sapa? Zaman dahulu. Duh, ora ro tak kira duwe sing kae. Oh, ora duwe ning sing kae. Permisi, permisi, permisi. Duh, aku kae udah ning ngono gak. Oh, mau ning kene, apa rene gak wani wedi. Hati-hati ya, hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gini. Ini guanya. Guanya ini. Dilarang buang sampah sembarangan. Oh. Oh, iki. Singgon topo yu. Mau topo ning kene. Iki tembusan dari akemnya gua Tuban ya. Ini gua tembus sampai di Tuban Jawa Timur. Namanya gua apa, Mak? Gua Ngerong. Ini gua Sembarang namanya. Tembusnya sampai wisata Ngerong. Heeh, wisata Ngerong. Tuban Jawa Timur. Aja rono, ilang. Sudah lah yang ngomong anu lo. Ora nggowo oksigen. Aku tinggal. Ini sing anu. Cara mana sing pen tau sing iso masuk nang Jawa Timur ya. Banyak guane kecil-kecil sak jene. Main dredeg ae bali. Ora dredeg. Ini lagi iki Mak Ero. Mak Ero pernah nanya kan. Omah-omah itu jauh-jauh. Di orang. Iya jadi nyebrang. Oh no. Ngawi. Kan iki nyebrang. Batasannya kan iki. Oh iya. Nyebrangannya. Jurusan Ngawi Jawa Timur ya. Padahal ngomong-ngomong. Dek kan udah baca nempak. Iki. Oh iya. Kono Jawa Tengah. Sengkini Jawa Timur. Nanti omah kono Jawa Timur. Iya. Kan anggar dulu nempak. Mbak Prau kan apa dene Ngawi. Oh, iya aku lagi. Oh, iya eling aku lagi. Anak wong juga. Aku eling aku. Padang sak mentor iki Mbak No. Iya Arifin kae ya pernah. Kuwi ini arep sadang rono to? Iya ini. Iya. Kuwi ini nek mulai lewat kono to? Heeh. Oh, iku. Dene kan. Yuk semuk yuk munggah. Yuk naik lagi yuk. Lho suasana sing ngisor mah lho kento iku apik. Kayak nek benteng Takeshi kayak. Sing nek gendera apa enggak lo?
Benteng Takeshi. Apa tipe jembatan? Sumur. Oh, sumur. Dur men sumure. Ayo 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 ngalahne ngalahne. Nang ndi nih? Ning isor mau lho. Wong ngomong ning ndi? Sik ning isor. Jat. Woi, krim temang ngene tok. Mbak Rika menjadi wartawan. Wartawane lek nani. Amit amit amit. Oh, tak kira apa iki gitu, kok mong. Tumpukan batu-batu. Iki apa sih makan kuno? Iya. Itu juga makan. Disediakan tempat sampah, ada yang organik sama anorganik. Ini organik. Cuci tangan yo nang ngene. Kayak nopo kuwi mak jenenge? Iya. Tempat penampungan banyu. Oh, tidak ngono tempatnya sing asli guwone. Enggak kira ning kono. Sing nang kono-kono kuwi bekas galian. Iya, bekas galian ya. Orang-orang mengambil batu yo. Jalannya lancar. Iya, ambilannya sih buah jambu. Tampan ular. Iya, oke. Tiga, tasnya ini ya. Bunga, bunga. Orang bunga itu buah. Iya. Nah, rumahnya di atap batu-batu. Sumur. Macam dulu peti aku. Anyar itu 2020. Sumur. Tempat wisata di Desa Menden, Randu Belatung, pemirsa. Ini hampir mirip kayak neng Gresik Bukit Kapur. Dan ini tak soteng ke wisatane daerah Menden. Ini sing apa bocah-bocah sing mergawi neng perantauan. Sing gak iso mulih. Dan delok channel Lelek Nani, channel Mbah Guang. Ini keadaannya Menden, bisa Menden. Pemirsa. Atau yang ini dia ending 2 pem. Ini tempatnya. Batu-batu. Batu akeh, golek watu akeh. Ora, iki batu kapur. Batu kapur iki ya. Lha idek wae engko omahe ambruk piye. Ya terkikis ya. Tapi ketoke iki lemah. Urip. Nama urip iki mesti apa? Maksudnya berarti duduk terus ngono neh ngono lho. Tukul neh. Paling ae. Sama gerak ae. Lha kaya omahe medin. Di atas ini nek rumah. Wadem nih gini. Masih sepi, sama ini siang-siang jadinya sepi. Apa yang menengai? Ini sekali-kali ke selfie gue emak yang nanya. Nyebong. Itu mudah kok.
Tapi suaranya gak menggema ya. Tapi oh ini kan ora tok jero nduk. Ane airnya ning jero ya. Jero lho, jero iku mau mae mamiku. Mak melihat lihat. Depannya ditanduri padi. Padinya ya lemu-lemu ya. Padahal iki watu ya. Jalan ini menuju depan. Jumbo kerpeong ini gini. Enggak. Niki. Oh iya. Depan apa? Gua ini. Jalan menuju gua sana. Ya dulur ya ada kayak ini. Tapi ora tenan gede sih nang. Oh, mak eling di jilane mak iki ndelokne nang kene tok. Sak tok kono. Penumpang mah. Es penumpang. Es. Ya sekian dulu pemirsa jalan-jalannya hari ini lek nami. Melihat gua Sentono yang ada di Menden. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.